Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Penyidik Bareskrim Polri hari ini memeriksa pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik Bareskrim Polri mendatangi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Indramayu, Jawa Barat pada Kamis pagi untuk memeriksa pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain tim Bareskrim, sejumlah pengacara Panji Gumilang juga terlihat masuk ke lapas kelas 2B Indramayu, Jawa Barat. Kalapas kelas 2B Indramayu membenarkan kedatangan Bareskrim ini untuk memeriksa Panji Gumilang. Saya hanya ketempatan tadi minta izin untuk ketemu, kami persilahkan. Jam berapa datang Pak tadi, Pak? Jam 10-an. Perlunya untuk pemeriksaan Panji Gumilang atau berapa? Tadi ya. Di ruangan mana, Pak? Sekarang kami tempatkan di ruang APH untuk pemeriksaannya, untuk pelayanan kami di Lapas Indramayu.